Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah bersama TNI Polri akan menutup tempat wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah agar tidak adanya klaster baru COVID-19. Untuk menekan penyebaran COVID di Jawa Tengah, Gubernur mengerahkan seluruh komponen tim gugus tugas untuk melakukan operasi di tempat wisata. Jika ditemukan adanya pelanggaran ataupun kerumunan, pemerintah akan melakukan penutupan tempat wisata tersebut. Selain itu, Polda Jateng juga akan melakukan operasi kemanusiaan dengan menggelar razia di tempat-tempat publik. Jika ditemukan adanya kerumunan, akan melakukan tindakan, yaitu tegas pembubaran. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan menyiapkan titik-titik checkpoint yang ditempatkan di rest area maupun di jalur lalu lintas darat. Petugas akan melakukan operasi justisi serta pengecekan secara random pada masyarakat yang melakukan perjalanan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kita menghimbau kepada masyarakat kita untuk betul-betul mematuhi namanya protokol kesehatan, bukan hanya sekedar mematuhi, namun juga betul-betul menerapkan protokol kesehatan ini secara disiplin.